Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat intro logo avatar gaming. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk membuatnya kita menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SuperMe, PixLab, dan KineMaster. Sebelum ke tutorialnya, kalian bisa download dulu di deskripsi untuk bahannya ya. Oke, jika kalian sudah download, kalian bisa buat terlebih dahulu untuk logo avatarnya. Di sini saya tidak akan mengulangi bagaimana cara membuatnya. Kalian bisa lihat aja di video tutorial saya sebelumnya. Jadi ini contoh logo avatar gamingnya yang udah jadi ya. Untuk background kalian pilih yang transparan ya untuk logo avatar gamingnya. Oke, jadi kita langsung aja ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Kalian klik aja tanda plus, lalu kalian pilih 16:9, pilih media, klik latar, lalu kalian pilih yang warna hitam ya, lalu kalian geser ke kanan, kalian klik, lalu kalian panjangin. Lalu kalian checklist, kalian pilih lapisan media, lalu kalian pilih intro yang sudah kalian download tadi. Untuk contoh, saya akan menggunakan intro yang ini. Lalu kalian pilih yang ini, volume, checklist, lalu kalian perbesar. Kalian bisa lihat di sini. Kalau sudah, checklist, lalu kalian geser ke menit 6831. Lalu kalian pilih lapisan media dan kalian pilih intro yang selanjutnya. Untuk contoh, klik ini, pilih yang full, checklist, kalian klik intro yang kedua, lalu kalian pilih menyampur, klik layar, checklist, kalian klik intro yang pertama, lalu kalian pilih filter warna, pilih dasar, lalu kalian pilih B26, checklist, kalian klik lagi, kalian pilih penyesuaian warna, kalian turunin sampai 30, checklist. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan logo avatar gamingnya. Kalian pilih lapisan media PixLab, lalu kalian pilih logo avatar gamingnya. Untuk contoh saya menggunakan ini. Kalian perbesar, seperti ini. Lalu kalian pilih menyampur layar. Untuk kapasitas kalian menurunin sampai 55, checklist, kalian klik logo avatarnya, lalu kalian tarik, kita ke atasin aja sedikit biar kelihatan gamingnya.
kalau sudah checklist. Selanjutnya pilih lapisan, media, backslap, logo avatar gaming yang tadi. Kalian besarin aja sedikit. Lalu kita pasin aja. Kalian geser. Nah, kalian bisa pasin biar agak di tengah-tengah. Kurang besar ya. Oke. Lalu kalian pilih menyampur. Opasitas kalian turunin aja menjadi 80. Checklist. Kalian klik. Lalu kalian pilih animasi masuk. Kalian pilih yang tingkatkan. Checklist. Lalu kalian geser ya, agak sedikit. Segini aja. Checklist. Lalu kalian klik dan kalian tarik aja. Kalau sudah checklist, kita kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita akan menambahkan efeknya ya. Kita pilih lapisan, media, lalu kita pilih efeknya. Untuk contohnya yang ini, kalian klik, pilih yang full, checklist, kalian klik lagi, pilih menyampur, layar, checklist. Oke, lalu kita potong aja di sini, kita klik, potong, pangkas ke kanan, checklist. Kita kecilin suara yang ini, lalu kalian pilih gambar ini, kalian turunin aja sampai 25. Kalau sudah checklist, jadi hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian pilih ekspor. Kalian tunggu aja sampai selesai ya. Oke, semuanya, jadi itu tadi cara membuat intro logo avatar gaming. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.